Buat pressing cukup tinggi Indonesia. Direbut kembali oleh Vano. Vano lini pale. Oh, Vano kembali masih Vano. Vano crossing saja. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara usai anak asuhnya menang atas Burundi. Timnas Indonesia berhasil menang pada laga perdana FIFA Matchday menghadapi Burundi pada Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023, di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi dengan skor 3-1. Timnas Indonesia menang melalui gol dari Yakob Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Rizky Ridho di babak pertama. Sementara gol balasan Burundi dicetak oleh Pacifique Niyongabire pada menit ke-51. Kemenangan tersebut sekaligus jadi yang pertama bagi Shin Tae-yong selama menghadapi tim-tim dari Afrika. Dalam dua pertemuan sebelumnya, Shin Tae-yong selalu kalah atas tim asal Afrika di level senior. Meski begitu, tugas dari Timnas Indonesia masih jauh dari selesai. Skuad asuhan Shin Tae-yong masih harus berhadapan dengan Burundi pada laga kedua FIFA Matchday bulan ini. Meski berhasil menang di laga perdana menghadapi Burundi, Shin Tae-yong masih tidak puas. Shin Tae-yong mengingatkan skuad Timnas Indonesia untuk tidak lengah pada pertandingan kedua melawan Burundi. Timnas Indonesia harus bisa bermain lebih profesional selama 90 menit pertandingan. Selain itu, Timnas Indonesia juga harus bisa meraih kemenangan di laga berikutnya. Kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia naik satu strip ke peringkat ke-150 FIFA.